Berhasil, berhasil, berhasil. Hore! Didit, didit. Dora. Mika, hey guys. Halo, aku Ninja Kian. Jadi saudara-saudara, kali ini sudah selesai. Tada! Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di dapur sekarang, saudara-saudara ya. Kalian lihat di belakang sana ada Bapak RT dan Mika di ruang tamu. Yes, dapur di sini, ruang tamu di situ. Seperti yang kalian tahu ya, kita punya rumah minimalis saja begitu saudara-saudara ya. Oke saudara-saudara, jadi seperti biasa kayak di thumbnail dan di judul itu, kalian lihat di sini saya punya raspberry ya. Ini saya mau bikin resep sendiri. Ini tiba-tiba muncul di saya punya kepala. Saya mau coba ini percobaan pertama. Jadi kalian tolong doakan supaya berhasil ya. Ini saya cuman tebak-tebak saja begitu dia punya resep. Jadi nanti saya kira-kira sesuai dengan apa yang keluar, yang terpikirkan di saya kepala ya saudara-saudara. Jadi saya kasih nama apa ya? Oke, jadi ini kita kasih nama saja raspberry isi coklat ya saudara-saudara. Saya bingung mau kasih nama dia, kasih nama cantik-cantik yang bagaimana. Jadi kita bilang aja raspberry isi coklat. Oke. Okay. Jadi di sini saya punya bahan-bahan sisa. Kalian lihat, ini Nutella, selai coklat Nutella. Terus ini mascarpone yang waktu itu saya pakai untuk bikin cheesecake apa tuh raspberry juga. Masih ada sisa, masih lumayan banyak. Jadi kita kasih baku campur saja ya saudara. Jadi nanti kalau barangnya udah jadi dan enak, berarti kalian patut coba di rumah ya saudara. Kalau kalian punya raspberry, atau bisa juga kalian pakai strawberry, tapi kalian kasih bolong dia punya tengah. Bisa itu ya, kita bisa coba-coba. Ya bereksperimen lah sendiri di rumah, kan tidak apa-apa saudara-saudara. Tapi kalau kalian pertama kali coba, jangan langsung sekalian banyak ya. Karena sayang kalau misalnya nanti gagal. Jadi coba kayak saya sekarang ini saya pilih nih yang masih agak lumayan keras-keras. Karena saya punya raspberry kebanyakan tuh dia lunak-lunak begitu saudara-saudara. Jadi ini saya sudah sortir dia, ini tinggal yang masih lumayan keras-keras, yang masih bisa berdiri lah kalau bisa dibilang ya, yang tidak langsung meleleh begitu ya saudara-saudara. Oke, jadi itu saja saudara-saudara. Bahannya cuma 3 bahan ini saja. Jadi apa sekarang kita bikin apa? Tuh, kalian lihat ini ya. Tuh. Lihat Nutella tinggal segitu ya. Jadi saya mau langsung campur di dalam situ ya dengan ini mascarpone ke barang apa ini. Saya coba campur dengan sendok ini. Saya kasih masuk ya. Saya kira-kira saja ya saudara-saudara. Berapa nih? 1 2 apa saya kasih aja saja saudara-saudara ini mascarpone kayaknya. Tidak usah lah ya, pakai setengah saja yang sisa ini tuh. Jadi kalau kalian coba di rumah dan tidak punya barang ini, tidak harus pakai ya saudara-saudara, bisa pakai coklat saja kalau menurut saya ya, karena kan namanya juga raspberry coklat saudara-saudara. Jadi sekarang kita langsung campur mereka. Astaga, ini pekerjaan apa nih? Saya campur, kasih ini ya, kasih buku tak campur. Ini saya sengaja kasih di dalam sini supaya semua tak ikut ya. Sama saja sih sebenarnya kalau kita kasih keluar dulu dari punya ini cuma mau hemat tempat saja, cari alasan banyak. Oh enak saudara-saudara. Oh saya bisa tambah mascarpone kayak ini. Tapi ya sudah lah, ini juga kan tidak banyak ya. Kayaknya kita tidak usah sampai yang dia tercampur rata supaya dia punya warna tuh kayak belang-belang gitu saudara-saudara. Atau bagaimana menurut kalian? Apa saya kasih campur rata saja? Sudahlah, saya kasih campur rata saja. Anggap saya kalian suruh saya kasih campur rata ya. Oke, jadi sekarang ini menurut saya dia sudah tercampur rata, kalian lihat. Jadi saya mau kasih masuk di dalam piping bag supaya gampangnya kita kasih masuk. Karena ini kan lubangnya kecil ya. Kalau kita kasih masuk dengan sendok sengsara kita. Oke, jadi sekarang kita kasih masuk dalam piping bag. By the way, saudara-saudara, ini dia punya coklat nih bebas ya. Kalau kalian mau pakai coklat apa saja bebas ya. Karena ini kan resep-resep ya gitulah, resep-resep asal jadi. Kalau enak syukur, kalau tidak enak ya tidak usah dicoba. Oke, saudara-saudara, jadi saran buat saya. Kalau kalian mau coba di rumah dan kalian tidak mau repot,
Kalau di kios dekat rumah ada coki-coki, kalian beli coki-coki saja saudara dengan dia punya buah. Jadi tidak usah repot-repot aduk-aduk segala macam, tinggal gunting sedikit coki-coki pu ujung dan kalian tinggal isi dalam buah ya. Jadi saya rencana setelah saya kasih masuk ini. Jadi saudara ini nanti sebentar. Jadi saudara ini saya rencana abis saya kasih masuk coklat-coklat di dalam ini blueberry apa nih? Raspberry ini. Abis itu saya mau kasih masuk di freezer sebentar supaya dia agak kayak sedikit mirip-mirip es krim begitu kan. Supaya lebih keren begitulah. Oke, jadi sekarang kita langsung mulai isi dia saudara. Ini saya kasih begini saja. Tidak apa-apa, tidak harus bentuk ya. Ini cuma supaya dia tahan ini barang ini dia tapa-tapa begitu saudara ya. Jadi saudara-saudara saya tambah lagi dengan plastik ini ya supaya gampang, supaya kasih lubang kecil di bawah. Karena kalau begini saya takut ini bisa-bisa terjadi kesalahan lagi. Nah baik kita cari aman kan. Aduh, kasih begitu. Baru saya kasih lubang kecil saja. Tuh kalian lihat lubang kecil begitu saja ya. Nah kita isi satu-satu. Tunggu. Si dia satu-satu. Ih, lihat. Tada. Ih, cantik. Awas nih. Harus dia berdiri bye-bye nih. Jadi saudara-saudara kalian lihat sudah selesai. Tada. Sesimpel itu. Maafkan ini ya, ini pu air-air yang tahambur-tahambur di sini. Tadi dia tabanting-tabanting jadi begitulah ya, harap maklum. Jadi sekarang saya mau kasih masuk dalam freezer. Saya tidak tahu berapa menit, nanti saya cek-cek kalau dia sudah agak mengeras langsung saya kasih keluar dan kita akan langsung review saudara-saudara. Oke? Okay? Jadi kalian lihat. Jatuh, ampun, jatuh deh. Alam baka, naga. Jangan kau jatuh, kesian. Selesai makan malam, sabar Mika ya. Jadi sekarang ini jadi kita punya makanan penutup ya. Ini saya sudah lumayan lama di dalam freezer, jadi dia sudah agak sedikit kayak es krim begitu saudara-saudara. Kalian lihat. Wow. Saya penasaran dan dia pun rasa. Oke, so langsung saja kita coba Bapak RT silahkan. Mika itu. Leker. Tos. Okay. Ya, semoga. Semoga enak. Kita lihat nih, kalau dia keracunan berarti saya termakan. Berhasil saudara-saudara. Berarti patut dicoba di rumah ya saudara-saudara. Tapi itu ya, kayak tadi ya, bahan-bahannya kalian kira-kira saja. Berhasil. Hore, didit. Dora. Mika, hey guys. Hmm.
tenggelam deh om tante. Enak sekali saudara. Ini nanti so, kalau panen lagi saya bikin banyak-banyak nih. Lihat itu. Dia semengeras, dia pun coklat ya. Kau deh. Kau tak lagi masalah pagi. Yum-yum. Enak sekali saudara. Dan sangat simpel. Tapi ini sama kan saya tidak bisa kunyah karena dia dingin sekali ya. Iksi. Tadi ya, dia kerasa. No. Kepala. Elengsu. Nikmat sekali. Iksi. You have no kainja. Enggak. It's not enough in the freezer. Snor. Hi. Wo ist Mika now? I will see if it fit in. I do cross the circle. Maybe can it ankomma. Mika punya kumis ya. Halo guys. Halo guys. Halo. Aku tinggal. Saudara Roberto kau ini satu untuk saya sudah amankan beberapa biji, tinggal berapa 5 biji kayak di freezer ya, sudah jadi aman. Oke, sudah jadi itu sudah kita punya vlog ini, bikin apa nih namanya, raspberry isi coklat ini. Kalian patut coba di rumah, kalian bisa pakai buah apa saja yang ada bolongannya. kasih masuk coklat ya. Kalau tidak ada bolongan, kayak strawberry, kalau tidak ada bolongan, kalian tinggal cungkil sedikit aja, kasih keluar, terus kasih masuk coklat. Habis itu kasih masuk di freezer, jadinya enak. Tante Mika. So, jadi terima kasih banyak kan sudah nonton vlog ini, saudara-saudara. Semoga resepnya bermanfaat yang sangat gampang ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Siapa itu? Bikin apa ibu meja? Hey. Mbak. Saya madu. Kiss bye. Kiss bye. Tak, Mika sagt tak. Ja, mama. Mama.